milih pasangan hidup, santai aja Keles. Milih rasa papa. Oh my god, Pomi bertelur. Jax kaget. Jax mau jadi ayah, teman-teman. Kok kayak orang Tyler ini Skibidi Pomi. Hai kamu, apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin aku El Prana. Boleh gak kalau El Prana bahas lagi tentang The Amazing Digital Circus? Soalnya masih ada banyak loh hal-hal seru tentang animasi ini. Buat kamu yang gak tahu apa itu Digital Circus, kamu bisa tap tombol di atas untuk nonton videonya ya. Kali ini sesuai janji, El Prana akan menunjukkan beberapa meme lucu Digital Circus yang bakal bikin kamu ngakak terpingkal-pingkal. Ready dan dari meme ini sudah kuletakkan di kolom deskripsi ya. Langsung saja kita tonton meme yang pertama. Lagi di mana ini? Kayak ada di jalan gitu. Itu beruang. Okay. Itu Freddy Fazbear, teman-teman. Lah, Mr. Beast. Wajahnya Mr. Beast kok agak aneh ya. Okay. Ini yang nyiptain meme Skibidi Bebop. Ya ampun dong, lihat deh. Mimnya lucu banget. Ada si Ben. Gila. Muncul juga nih si Ben. Okay. Oh, ini Cristiano Ronaldo gak sih? Astaga, teman-teman. Jadi suara-suara dari mimin ini tuh dibikin mirip banget dengan lagu di Amazing Digital Circus. Oh, ini ada yang tahu gak ini meme apaan? Wah, kucingnya lucu banget. Oke. Kucingnya loh. Ih, lucu banget, ada kitten, baby kucing. Loh, ini kan meme nut-nut. Ya ampun, ngakak abis. Kreatif banget yang bikin. Kalau meme ini meme apaan ya, ada yang tahu? Weh, ada anjing doge lucu. Kalau dia pakai bahasa Cina, Happy Cat. Aku suka Happy Cat. Okay, ada banana cat gak? Ya gak ada banana catnya. Nah, Fazbear lagi. Wajahnya lucu banget si Fazbear. Gila, kreatif banget nih. Meme selanjutnya, milih pasangan hidup, santai aja Keles. Milih rasa apa? Ngakak. Okay. Kita kebingungan nih, rasa pop es tuh ada banyak tuh, lihat. Ada mangga, ada apukat, ada cappuccino. Ya ampun teman-teman, si Pami bingung mau pilih pop es rasa apa. Kalau kamu suka pop es rasa apa, teman-teman? El Prana sukanya pop es rasa strawberry. Ya ampun, komen pop es rasa favorit kamu di kolom komentar ya. Dari channel YouTube Pimen Studio. Kenapa nih si Pami dia menangis? Pomni, kamu kenapa? Untuk si Jax, dia heran. Okay. Apaan tuh? Hey, dia bawa apaan? Oh my god, Pomni bertelur. Jax kaget. Jax mau jadi ayah, teman-teman. Aduh, dia kelaparan. Okay, kita coba makan roti, katanya gitu. Suatu hari di kamar, lihat deh, telurnya si Pomni jadi besar. Dia mau melahirkan anaknya. Aku gak nyangka kalau Pomni bertelur. Menurut kamu Pomni bertelur atau melahirkan, teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Kasian banget si Pomni mau jadi ibu. Oh my god, ada 3 anaknya si Pomni. Tuh lihat tuh di foto. Okay, si Jack suka. Aku gak nyangka, boy. Perutnya bergerak-gerak. Kayaknya telurnya mau menetas. Okay, si Pomni digendong dong. So sweet banget sama Jack. Dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Pomninya mau dioperasi karena telurnya mau ditetaskan. Telur Pomni menetaskan 3 anak. Gila, keren banget. Pomni bertelur, Jax jadi papa. Ayo teman-teman tulis di kolom komentar. Bantu El Prana memberi nama ketiga anaknya Pomni dan juga Jax. Enaknya kasih nama siapa ya? Komen. Semua males-malesan. Si Kane datang, dia bilang recover the abstracted. Okay. Lah, tunggu dulu. Weh, itu kan kalau punya abstraksi ada 3, woi. Kita disuruh merestorasi semuanya. Kabur, si Gengel kabur, dia ketakutan. Oh, dia menyamar jadi tumpukan topeng. Si Ragata ketahuan. Lah,
ketahuan si Ragata ditusuk-tusuk kayak boneka santan. Diselamatin sama si Jengkel, baik banget si Jengkel. Kimmer ada Zubel, mereka bersembunyi di mana nih? Ayo kita kabur dari sini, cie-cie. Kayaknya si Kimmer sama si Jengkel ini, sama si Zubel ini pacaran deh. Oke, si Pam ini disuruh untuk melakukan pertunjukan tuh. Lihat. Malah disuruh nonton si Pam nih. Payah banget si Pam nih. Itu kan karakter-karakter lain. Ada si Queener juga. Ada yang anjing, kamu juga terselamatkan teman-teman. Ya ampun, aku gak nyangka semua keluarga Digital Circus berhasil diselamatkan. Gila, keren banget. Duh, jadi gak sabar deh lihat petualangan mereka berikutnya. Yang pingin El Prana melanjutkan video di Amazing Digital Circus lagi, ayo like video ini sekarang juga teman-teman. Kalau udah like, komen, aku sudah like. Sekarang kita akan nonton bagaimana jika di Amazing Digital Circus berubah menjadi Skibidi Toilet. Dimana nih? Oke. Wow, lihat. Apaan tuh? Itu kan si Jax. Dia berubah jadi kameramen Titan, guys. Gila, keren banget. Wow, Pamni jadi Skibidi Toilet babab. Kok kayak orang Tyler ini Skibidi Pamni? Ya ampun, teman-teman. El Pernah tuh udah ngebahas tentang Skibidi Toilet episode terbaru. Kamu bisa tab-tabel di atas ya untuk nonton videonya. Kayaknya kita berubah jadi Jax, teman-teman. Wow! Itu si Pomni. Dia berubah berevolusi menjadi Skibidi Toilet raksasa, teman-teman. Wih, gila, aku nggak nyangka dong kalau meme-nya si Pomni Digital Circus ini macem-macem ya. Lihat deh. Ya ampun, beneran jadi Skibidi Toilet, woy. Ngakak. Menurut kamu Pomni cocoknya tuh jadi speakerman atau jadi Skibidi Toilet, teman-teman? Coba komen. Kita berpetualang di mana lagi nih? Wih, kita mau terjun nih, jangan. Wih, kita dikejar sama Skibidi Pomni. Imut banget Skibidi Pomni. Wow, meledak. Gila, ada bubble dong. Dia jadi kameramen. Wih, Skibidi Toilet Jax. Oke. Wow, si Kane. Dia jadi Titan TV Man. Wih, meledak. Hebat banget si Kane. Makasih ya, kita udah diselamatin. Keren banget. Gimana kalau selanjutnya kita bahas tentang Skibidi Toilet Pomni ini, teman-teman? Skibidi Toilet Digital Circus. Kalau kamu setuju, komen di bawah. Setuju bang, nanti aku akan buatkan videonya. Pomni sama Banana Cat, dia lagi main-main di Digital Circus. Oh, itu pintu keluar. Ayo ke sana. Oke. Itu ditekan dan apa yang terjadi? Lah, kok macet? Skibidi Toilet. Gila, dikejar langsung dong Banana Cat sama si Pomni. Skibidi Toiletnya terabstraksi, guys. Oke. Terjebak mereka berdua. Aduh, gimana nih? Banana Cat gak mempan. Dikasih air mata, Banana Cat juga gak mempan masuk ke pintu itu. Ada siapa tuh yang bawa gergaji mesin? Weh, si Shrek. Kenapa si Shrek datang menolong, woy? Hah? Apaan sih, gak jelas, woy? Oke. Weh, dipocok. Langsung muncul tuh ee-nya Skibidi Toilet. Gila, Banana Cat-nya ngeflas. Wih, berguna juga ya Banana Cat-nya gak beban. Malah Pomni-nya yang beban, woy. Mereka lagi santai-santai habis ngalahin Skibidi Toilet. Aduh, ada-ada aja ya nih tinggal lakunya Pomni dan yang lainnya. Makasih sudah nemenin El Prana nonton meme Digital Circus, teman-teman. Oke deh, sampai jumpa.